Rambatan diwakili oleh Pak Samsul Purwono Purnomo, mulia orang tua kita, Ketua Menteri Kota Batam, Kiai Haji Usman Ahmad, Bapak Asisten, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian akhir dari pawai ta'aruf pada hari ini tanggal 8 September 2019. Yang sangat dibanggakan adalah kita sangat berbangga sekali. Setelah pawai ta'aruf selesai, kita bisa lihat sepanjang dan seluas ini lapangan Kebun Putri, tidak ada sampah sama sekali. Karena saya lihat di sini masing-masing peserta sudah sadar akan satu kebersihan, semua sampah mereka kumpulkan dalam satu tempat. Bisa kita lihat di sini sampahnya semua sudah dikumpulkan di satu tempat, dan ini sampah-sampah dari peserta tadi. Masing-masing peserta sudah sadar akan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi pada saat ini lapangan Putri ini begitu bersih, tidak ada sampah yang diserahkan, karena di mana-mana sudah ada kumpulan-kumpulan plastik-plastik sampah yang masing-masing dijaga oleh masing-masing peserta atau kelompok sekolah atau peserta-peserta dari sekolah TK, SD, SMP, dan umum. Jadi bisa kita lihat kumpulan-kumpulan sampah sudah ada di masing-masing pos-pos yang mungkin sudah ditentukan. Jadi sebesar ini lapangan yang kita lihat dari yang saya pantau, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Allahu Akbar. Begitu disiplinnya dan menjaga kebersihan di lingkungan lapangan Kebun Putri ini. Demikian yang saya sampaikan dari Kebun Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Pemulung dan Taman Kota, dari belakang menyusul dari emang kepada peserta yang asalnya dari Pilis dan telah bubar dari rombongan kawannya untuk tidak mengganggu laluan lewatnya peserta lainnya yang belum sampai dari Pilis. Mohon kalian tidak mengganggu. Ya. Ini dari Madrasah Aliyah SMA Plus Iskasyah Merdeka Batam. Ini mengingatkan kematian. Iya. Ini seram juga kalau tengah malam. Ini susah tidur nih namanya. Kalau jumpai